Oke. Okay. Dalam rangka mengambil surat kuasa atau minta tanda tangan surat kuasa, karena kita warning Ibu Putri supaya sadar tapi tak mau sadar, jadi kita mau melapor dia. Selain itu, Bang? Selain itu, ya itu aja. Jadi kita mau, saya sudah siapkan 5 surat kuasa, yaitu surat kuasa melapor balik di mana beliau sama Ferdi Sambo membuat laporan palsu dengan menyatakan almarhum melakukan pelecehan seksual, kemudian mengatakan almarhum menurunkan senjata, padahal itu tidak benar, dan laporan mereka itu sudah dihentikan karena tidak ditemukan tindak pidananya, maka itu melanggar pasal 317, 318 KUH pidana, junto pasal 5556. Surat kuasa kedua adalah pencurian. Jadi almarhum sudah meninggal tetapi uangnya dicuri dari rekeningnya, dipindahin ke rekening tersangka sebesar 200 juta, yaitu pada tanggal 11 Juli 2022. Kemudian melakukan juga transaksi tindak pidana pencucian uang, jadi melanggar pasal 362 junto 365 junto undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang. Surat kuasa ketiga, mereka melakukan obstruction of justice, yaitu melanggar pasal 221 KUH pidana junto 223 junto pasal 88 tentang permufakatan jahat. Kemudian surat kuasa yang berikutnya, mereka menyebar hoax atau menyebar informasi bohong, yaitu melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Medcom.id, a part of Media Group Network.